Afdalus salawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jama'ah. Tining paling utama na banyak-banyak salat mongko Allah Ta'ala panika salat sopo nang hari Jumat fi jama'ah dalam berjama'ah tathayyib. Walaupun hadisnya dhaif, kan itu jelas khusus nang sopo kak dia tu kalau membanjengan lakalah ulama kita pendapat dalam as-salatul wusta saya maksud aki dalam Al-Qur'an. Salatul wusta. Ana pemik salatul wusta itu istimewa. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Secara kaidah bahasa Arab, hafidhu ala salawat. Jaga ya, jaga sampai nak dina aki banyak-banyak salat, ini salat-salat fardu. Was salatil wusta. Mikir sebut boleh, bukan salatul wusta jeria. Bagian daripada salawat. Sekemas salatul wusta khilaf ulama bersama Jaki Ansar, bersama Jaki Isya, bersama Jaki Sepu. Karena zikrul khas ba'dal am nyebut kalam khusus sama arena lafal am kali itu anju aki bedemaziyah. Jangan hari yang saya sebut, kita tak masuk salawat, mari mikir sebut, ya pada. Maka aku lawan panjenengan pada dasarnya ngusus orang yang dapat umur kak dintu sama dok sekap pina orang Islam laki ben bini kita tak usah dek ke bapak yang sebut apa ya kan pada orang Islam mah iya 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 berarti lah dapat kata bapak cuman sebut kak dintu pakun beda maziyah iya jangan hari yang kok saya punya acara ya tak ngepak lah tambah boleh pak anuan lebih taksis ni ke maziyah beda maziyah. Mereka kau cakap zikrul khas ba'dal 'am. Maka kemudian sekemas salatul wusta dari hadis kak dintoh mengarah pada salat as-subh, salatul subh. Dan nama sunat dalam hadis kusti kaji Nabi ini kan dijelaskan bahwa salat subuh kak dintoh sunat mau Nabi rukuru lamba ini kak ngewala lagar ke santri nang salatiyah. Hafal lah kena surat-surat panjang lah. Ya walau tidak surat sajadah nikah hafalan. Kami dulu lah buat hafalan persyaratan kaki ongka nikah bahasa hafal jus telok bolo, jus sang lekor dan jus tum sang lekor, telok bolo, jus tum pas surat sajadah okay. Nambah karena nang sopo gak dentoh nang sopo hari Jumat sunat mau salat sajadah. Sunat mau salat sajadah. Akhir badan nang Indonesia ora sajadah nika kan beda salat sebeda sunat sujud tilawah kan. Beda sunat salat sujud tilawah. Beda orang la'allahu reng coba tengah gak dentoh antara haji. Sebelum makat haji lah kala makainya. Allah kan mun yan majisi ro noro ke Saudi ji punya wahabin ya wahabin ni nyelne lah kar kelakon nama wahabin akhirnya jak lek awam yang kita tak bisa kita jak wahabin jalan ni jak torok sampean dan gula ni kan tiga ayat oleh jebet enggak paling ngobe dak ke prinsip modi paling ko tak ada ye cang mak cang mak kan ada rezeki boleh selain tak kira torok kun wage to kan anu na ben tak kira torok. Ya beda senoroan nak yang jarang ya poso ponan mas. Mari sekak itu terjadilah salat subuh tepat hari Jumat. Salat subuh mau salat sajadah. Dapat salat sajadah. Nika sujud imam. Ayat sajadah sujud imam pas jaga boleh nerus aki ayat. Saya budian sama jam. Asujud nur asujud. Perjaga-jaga Allahu Akbar Allahu Akbar. Fajar nerus aki. Mari fajar nerus aki wis sampai mulai sujud boleh rokaat pertama kita ngeding orang ini kan rokaat kedua aja ada kata tu panlamonde iya ke bener yang makayar aja arah apa ya kayak ustad gue lah sengeding hakim arah apa jadi nak juga bi kapi aja mau nabi jam sepuluh telur rokaat salah tidak gonot aja tidak gonot
Saya pun aku datang kul, tapi kul aku ucap, macam boleh pun tak sah, jangan dari sebuah pun terlalu rokaat.